Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Koi Nusantara, masih bersama sobat Agro Koi. Gimana kabarnya hari ini? Udah lama gak ketemu ini. Hari ini kita ada agenda panen ikan. Ini mana ini? Bentar. Kayak ada yang kurang ini. Gimana Mas Aris? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, agenda pagi ini kita panen di Tulungagung. Tepatnya di Sumber Gempol. Kita mau panen soa ukur 20-25 cm. Dan kemarin sempat direview oleh teman-teman CS yang di grup. Nah, bagi bentar. Ora wong ini loh. Bagi koi lovers yang belum gabung grup, jadi silakan bergabung, klik link di bio channel ini. Nah, untuk tidak ketinggalan info seperti review ikan soa yang kemarin. Nah, ini masih proses jaring. Mari kita lihat. Kita ditemani oleh tim pengadaan kita, Mas Fauzan Royal Aina. Ya, oke teman-teman, kali ini kita udah ada di tempat proses penjaringan ikan. Gimana Mas Aris ini? Ini masih proses penjaringan, baru mulai. Nah, itu penampakan ikannya dari dekat. Mari kita tengok. Kita intip-intip. Masih dijaring sama bapak-bapak. Oh iya, ukurannya ternyata 25-30. Ralat tadi. Di sini langsung di packing. Nah, ini sudah mulai proses packingnya. Ini kan kelihatannya tidak semua masuk jaring soalnya. Nanti kalau ini sudah di packing, nanti dicari lagi. Nah, nanti kalau sudah habis, baru kita cus, kita bawa ke Agro 3. Tayang mungkin besok atau lusa. Lusa kemungkinan besar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Om. Nah, ini tadi ada sekilas ada tanco soa yang memikat hati nurani, Pak Hati Nurani. Hati saya, Pak Hati, utuh hati, Us. Nah, itu ikannya sudah mulai di kantong. Mari kita nyimak orang kerja. Total berapa ekor, Mas? 120. Ready stock. Sih bersama Aladin. Oke, untuk agenda panen kali ini sudah selesai, tapi nampaknya ada yang kurang ini. Lah sinematik kok piye? Gas.